Nih, duduk di sini nih sama si bapak yang punya rumahnya. Wah, enak banget nih sambil duduk nih di sini. Tapi kayaknya kalau misalnya udah beres pengerjaannya sih bakalan ditutup di sini, nggak bakalan kebuka kayak gini. Mau ngopi juga ada warung punya si ibu tuh. Kata si bapaknya sih kalau malam suka ada yang lembur nih ngerjain LAA. Nanti deh kalau misalnya ada waktu saya nyobain buat hunting malam, lihat, karena bentar lagi kan ini mau beres ya. Sayang kalau misalnya nggak sempet ngabadiin pekerjaan malam ya. Nah, masuk lagi tuh jalur 2 KRL. Jalur 2 masuk KRL. Jalur 3 masuk komuter lain Merak. Ini enak banget nih hunting depan rumah. Si bapak sama si ibunya baik banget, suruh neduh di rumahnya. Tinggal kita nunggu nih bakal Merak masuk. Di atas aja deh biar lebih kelihatan. Sini kali ya. Ke atasnya licin jalannya. Ada bapak-bapak nih bawa anaknya, pengen lihat kereta. Enak ya kalau rumah deket stasiun gini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, komuter lain Merak tiba di stasiun Rangkas Bitung. Ini lokomotifnya 104 nih kayaknya nih. Lagi rame di sini, ini bisa kobong. Nanti lokomotifnya bakal dilangsir ke arah timur, dan nanti lokomotifnya bakalan masuk dulu ke Dipo Sarana dan lanjut dinas nanti sekitar jam 2-an, jam 2 kurang lah, 13.45 kalau nggak salah ya.
Oh, main roli-rolian seru nih kayaknya nih. Waduh, anjlok. Rolinya anjlok. Rolinya anjlok. Jalur 1 siap berangkat. Nanti setelah jalur satunya berangkat, tinggal nunggu lokomotif komuter lain ini dilepas rangkaian, dan nanti lokomotifnya bakalan masuk ke Dipo Sarana. Nah, ini lokomotifnya dilangsir ke arah timur untuk masuk ke Dipo Sarana. Oh, ternyata digeser dulu ke depan. Iya. Setelah digeser ke depan, nanti dilepas sama rangkaian. 201-9215 Cipinang. Kirain yang 201-9214, ternyata ini yang 15. Nah, baru nih dilangsir. Satu dari arah timur, satu arah timur, persiapan untuk pengeluaran tujuan tanah Abang Surya. Terima kasih kepada para
tanggal